Selamat malam, selamat datang di The Comment Laboratory. Sekarang kita akan melakukan eksperimen yang pertama. Berapa lama otot manusia mampu bertahan melakukan sit up dengan kombinasi memegang sebuah barbel dengan tes subjeknya Danang. Ayo. Nah ini masih sepele banget buat Danang. Itu dia. Oh iya, itu dia. Lalalala. Barbelnya diangkat ke atas sana dong. Nah gitu ya, ayo. Nah iya gitu. Iya, itu dia. Oke. Is. Kamu ini main-main saja. Bikin saya marah aja. Kamu bikin saya emosi saja. Saya harus emosi nih supaya kamu bisa meredam marah saya. Oh iya. Tapi bikin emosi saya saja kamu. Prof. Hah? Saya kan sudah melakukan apa yang Profesor suruh, tapi kurang apa sih? Saya kurang sesuatu yang bisa bikin saya happy. Oh, nih. Pakai dulu. Oke. Sudah siap ya? Ya kan? Bapak mau tipe cewek yang mancung nggak? Mancung. Mancung. Ini dia, Yashinta Amara. Oh. Ini dia, Prof. Ini Profesor Biologi. Oh, ini Profesornya. Ini Profesor Fisika. Pak, Profesor, kita mau bikin apa sih? Kita akan mencoba yang pertama. Ini adalah air yang tidak tumpah. Tumpahnya AI nggak, Pak? Tumpah AI. Giginya gigi kelinci lagi. Kita sebut percobaannya dengan artitum, air tidak tumpah. Wih. Lihat ini ada airnya. Tuh. Ya. Ini juga ada airnya. Tuh. Oke. Ya kan? Iya. Percaya atau tidak? Percaya. Belum dong. Kan harus dibuktiin dulu baru percaya. Ada airnya. Ya. Saya balik, dia tidak akan tumpah. Mudah-mudahan. Saya sih nyobanya gitu tadi. Ini harus benar-benar kedap udara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Tuh, lihat. Oh! Jadi. Air memberi tekanan ke dinding gelas. Sebesar volume benda berbanding terbalik dengan massa jenis zat cair sehingga tidak tumpah. Kamu tahu nggak? Apa tuh? Dengan teori yang sama, bahwa cintaku berbanding lurus dengan masa depan kita. Wah. Tapi sayangnya ada gaya beban berat, yaitu satu wanita dan tiga orang anak kecil. Itu makanya namanya gaya tekanan masa keluarga. Kita ke percobaan yang berikutnya, namanya Aki, air mendaki. Oh. Ini ada lilin, di sekelilingnya ada air. Lihat, ada api, ada air. Mau pantun ya, Pak? Bukan, ada api, ada air. Oh, iya. Saya akan menutup api dengan gelas. Lihat. Lihat, airnya naik. Oh. Wow. Lihat, airnya naik. Tapi saya tidak bilang api tidak akan mati. Api pasti akan mati. Kenapa api di dalam sini mati? Karena memang udah nggak ada udaranya. Pintar. Kamu mau tahu api yang tidak akan mati? Apa tuh? Api cintaku ke kamu. Profesorina, salah. Ini api mati bukan gara-gara nggak ada udara. Kenapa? Izin Tuhan. Ya benar sih. Iya dong. Iya sih. Api bersifat menghirup oksigen, namun oksigen semakin menipis. Jadi api akan mencoba mencari udara di sekitarnya. Okay. Tapi karena penuh air, dia akan menyedot air. Jadi airnya naik. Itu dia. Ngedorong ya jadinya ya. Ngerti kan? Percobaan selanjutnya, kita akan membuat apengu, alat pengisi udara. Ini apa? Balon. Balon. Pinter. Ini ada baking soda. Oh, yang nyanyi tapi suara dua.
baking vokal itu. Oh iya. Kita taruh baking soda ke dalam sini. Balon isinya baking soda. Dan ini cuka. Tahu nggak cuka belakangnya apa? Nama belakangnya cuka. Apaan? Kamu. Cuka kamu. Sudah kita isi dengan baking soda. Lalu ini botol kosong. Botol air mineral yang tidak mungkin kita sebutkan mereknya ini. Yeah. Kita isi dengan cuka. Shoot, shoot, shoot. Kita coba ya. Kita masukkan ke dalam sini. Dan ini akan... lihat. Itu meledak, Pak. Tidak. Ngapain dulu? Dia akan mengisi dengan udara. Jadi, baking soda bercampur dengan cuka menghasilkan gas CO2. Atau karbon dioksida yang mengisi balon. Percobaan berikutnya, kita akan bereksperimen dengan ember. Kita akan lihat ada susunan... Saya nggak ngajakin kita. Kita akan menjatuhkan susunan gelas itu dari jauh menggunakan ember ini. Ini ember khusus. Lihat. Sudah kita lapisi plastik tuh. Lihat, kelihatan kan? Tuh. Dan bawahnya ini bolong. Oke, coba ya. Pegangin kali, Pak. Pegangin? Iya. Gantian, Pak, coba lo ngomong sebelah kanan ya, Pak. Gitu. Gua enggak dengar apa-apa nih sebelah kanan gua. Ya. Terus bak 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 bak. Jadi memang ini mengeluarkan udara. Kalau tidak percaya kita buktikan lagi dengan alat ini. Kita akan isi dengan ini. Isi, Pak. Pukul, pukul, pukul. Oh, 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 oh. Ya, 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 oh, ya. Hey guys, guys. Ah, saya sudah ya. Apa? Kita nih harus mengabadikan momen ini tahu. Oh iya dong. Nih. Iya dong. Ini juga ada hubungannya dengan percobaan kita yang terakhir. Aduh, nyoba terus deh, coba-coba terus. 1, 2, 3. Percobaan terakhir berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam smartphone ini. Mas Danang, tolong keluarkan the memory card of the smartphone. Coba ya. Mau Bapak mau operasinya? Bapak mau ngapain sih? Nih, ini dia. Saya akan memasukkan vegan ke dalam air yang sudah mendidih untuk membuktikan daya tahannya. Melihat apakah vegan masih bisa berfungsi di tes suhu The Comment. Wow. Kita cek ini ada air mendidih. Berapa suhunya? Kamu pegang. Aku pegang. Ya. Iya. Tercapai 100 derajat Celcius. Silakan Bapak Danang. Tidak. Okay. Sementara itu. Fokus dulu dong. Fokusnya ngerayu aja, ngerayu. Ngerayu dia nih. Non. Iya. Aku nih kalau copot kacamata rabun. Jadi ngeliat kamu ini aku tidak melihat sosok wanita. Terus? Aku melihat sosok ibu anak-anakku. Oh. Oh. Kamu tahu nggak? Enggak. Nah, iya benar sih. Bumbu dapur yang paling aku suka apa? Micin. Betul. Kok tahu sih? Kelihatan sih, Pak. Oh, waduh. Sakit ya. Emang saya ini produk pecin begini jadinya ya. Kasar ya. Saya gizi buruk ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ini baiklah kalau gitu langsung aja ya. Oke. Saatnya kita ambil ini. Oke. Ini ya. Kalau kita lihat sekilas, bentuknya tidak berubah ya. Masih kecil. Kalau direndam minyak tanah baru. Gede, gede. Dilap dulu. Ini nih, lepek tuh. Oke, kita masukin ya. Nyalakan. Nggak tahu, Pak. Hah? Bapak tadi nanya kan? Bukan, bukan. Oh iya.
saya instruksi itu. Oke ya. Apa tulisannya? An SD card has been inserted. Berarti dia mendeteksi. Terdeteksi. Oke. Langsung cek apakah foto kita ada di situ. Kalau ada, hapus. Ada! Terbukti kan? Terbukti. Dan memang kan tadi memang kita keluarkan sebentar itu karena masalah durasi aja di OTV. Tetapi sesungguhnya memang vegan itu masih bisa digunakan setelah 5 jam direbus dengan air mendidih. Dari percobaan ini membuktikan bahwa durability vegan tidak usah diragukan lagi. Selain daya tahan yang luar biasa, ternyata vegan juga menggunakan Samsung NAND Flash dan memenangkan Top Brand Award dari tahun 2011 sampai 2016. Yeay! Tapi berarti cuma ada Hyper Series ini doang ya? Yang kita coba Hyper Series. Oh, okay. Tapi selain Hyper Series ada juga Vegan Turbo Series. Kalau bicara durability, sama dua-duanya. Daya tahannya sama. Daya tahannya sama. Keren. Itu dia. Oke. Okay. Baiklah. Habis ini kita akan coba belajar lagi. Kan tadi udah sama profesor, habis ini sama guru yang cantik banget. Nona ini istirahat dulu, jadi stay tune cuma di The Comment. Wah, pemanasannya lama juga, bro. Coba makan lo.